Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wasani satrul awrati Adapun syarat sah salat yang kedua yaitu menutup aurat. min a'lal badani menutupnya dari bagian atas badan wajawani bihi dan samping-samping sisi-sisi badan lil qadiri alaihi menutupnya bagi orang yang mampu saja alaihi atas menutup aurat Walau sholat fidul mati sekalipun sholat oleh orang fidul mati pada kegelapan munfaridan dan aninasi padahal sendirian menyendiri aninasi dari manusia. Wa auratul dzakari wal ma surati war rukbati adapun auratnya laki-laki dan hamba sahaya perempuan di dalam salat yaitu barang yang antara pusat dan lutut Lakin yajibu alaihima satru surah warukbati aidon Akan tetapi wajib atas keduanya Menutupi pusat dan lutut pula Wa auratul khuratil kamilati jami'u badaniha Adapun auratnya perempuan merdeka yang sempurna Yaitu seluruh badannya perempuan Illal wajha kecuali wajah Wal kafaini dan dua telapak tangan Wa man ajaza'an satril awrati fi salati sola'arian Barang siapa lemah ia daripada menutup aurat pada waktu solatnya Maka solat ia padahal telanjang wala i'adata alaihi dan tidak wajib mengulang salat atas orang yang lemah tersebut wallahu a'lamu bisawabi segini Ibu-ibu sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara tentang syarat-syarat keesahan salat yang mana jumlahnya kemarin ada empat dan pertemuan ini memasuki syarat solat yang uh, kedua kedua yaitu menutup aurat. Aurat bahasa Arab bahasa Indonesia nya asli aurat itu adalah maknanya kekurangan aib kekurangan itu bahasa Arabnya aurat secara bahasa jadi aurat itu secara bahasa artinya kekur kekurangan kekurangan kata Nabi dalam hadisnya man satara musliman auratahu satarallahu auratahu yaumal qiyamah barang siapa menutup kekurangan orang lain di dunia maka dia akan menutup kekurangannya di akhirat aurat itu artinya kekur namun dalam terminologi agama yang disebut aurat adalah setiap sesuatu yang wajib ditutup, jadi setiap sesuatu yang wajib ditutup atau haram dilihat, itu yang disebut dengan aurat, jadi wajib ditutup dalam solat atau haram dilihat. Jadi singkatnya menutup aurat merupakan wajib di dalam solat dikerjakannya menutupnya sebelum memulai sholat salat karena itu disebut syarat syarat salat dari mana dalilnya bahwa menutup aurat ini wajib adanya dalam salat di dalam surat al-a'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Adam, Khudu zinatakum inda kulli masjid." Kata Allah, "Wahai anak cucu Nabi Adam, ambillah olehmu pakaianmu ketika tiap-tiap salat." Artinya kalau kita sholat itu wajib menutup aurat. Secara umum menutup aurat ini hukumnya wajib secara umum. Namun kita lagi ngomongin dulu tentang sol, sholat. Di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan dalam salat menutup aurat. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha menyampaikan hadis bahwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqbalullahu salata haidin illa bi kata nabi Allah tidak terima salatnya orang yang baligh kecuali dengan menutup menutup aurat begitu nabi sampaikan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi intinya nutup aurat itu hukumnya wajib di dalam salat baik orang yang salatnya laki-laki maupun yang salatnya perempuan tetap aja aurat wajib ditutup baik salatnya sendiri enggak ada yang lihat sama sekali maupun sholatnya di keramaian dilihat orang tetap aja wajib menutup aurat walaupun sendiri namanya nggak nutup aurat kan nggak ada yang lihat ini bukan masalah ada yang lihat ada enggak tapi aurat wajib ditutup ketika sholat Baik sholatnya sholat fardu Maupun sholatnya sholat sunnah Tetap aja aurat itu wajib ditutup Baik sholat fardunya fardu ain Kayak sholat lima waktu Maupun sholatnya fardu kifayah Kayak sholat jenazah Tetap aja wajib nutup aurat, termasuk dalam toaf. Begitu dalam toaf, sujud syukur, sujud tilawah, wajib kita nutup aurat. Sujud syukur, mana pakai rok pendek lagi, denger anaknya lulus, main sujud aja, namanya dos dosa nda mengerti peraturan sujud syukur nutup aurat begitu karena sujud syukur sama kayak sholat beberapa aturannya kudu punya wudu suci dan nutup aurat nutup aurat sujud syukur begitu begitu Toaf jangan kelihatan dia punya auratnya Begitu Kalau lakinya pakai kain nihrom tuh pusernya yang bodong tuh Jangan sampai kelihatan Begitu Ini aturan Makanya kata Sayyidina Umar Al-Hajju Qalilun Al wafdu kasirun wal qalilun. Yang berangkat ke Mekah banyak banget saban hari juga banyak. Yang berangkat mu. tapi yang dapat ganjaran umroh ganjaran haji seencer dikit. Hanya tahu Mekah doang. Karena aturan-aturan ibadah ini banyak yang orang nggak paham. Apalagi manasiknya cuma sekali, itu juga mau bagi koper, begitu, mau bilangin apa yang dibawa. Makanya kalau kita ada acara tawakuf majlis, taw uh, uh, manasiknya nggak mau sekali, bisa delapan, sepuluh, kudu ngaji, benar-benar uh, tentang itu, begitu, kudu ngaji nggak mau dipikirin kalau berkali-kali kudu ngasih makan kudu ngasih ah, udah sedekah bagi yang penting jamaah ini ibadahnya bener begitu jangan sampai dia nggak bener sianan karena bukan mau ini wong kudu ngerti rukunnya apa ya dari pihak travel yang penting lu ke Mekah aja dah begitu kita nggak boleh kudu benar ibadahnya syarat tawaf ada berapa ini aduh repot ini kita tapi nggak ngomongin itu lagi ngomongin sholat intinya menutup aurat itu syarat asah sholat siapa orang yang sholat auratnya enggak tertutup terbuka pastikan sholatnya tidak sah sama dengan belum sholat wajib diul diulang begitu baik yang kelihatannya sedikit maupun kelihatannya banyak banyak seperti kelihatan kakinya waktu sujud karena mukna bawahannya belum uh, 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 kurang panjang kita lihat tuh teman kita sholat kakinya kelihatan bilangin po po ini kakimu kelihatan ulang kudu begitu kalau diem aja yang masuk neraka kita gitu iya nggak ngasih tahu orang salah orang salah didiemin itu yang ngedemin orang salah di mata agama dihukumi misal salah kita kudu bilang biar dia usoli lagi si bawahannya ditarik rada panjang biar uh, uh, apa auratnya ketutup biar auratnya ketutup wajib tuh nutup aurat begitu wajib begitu wajib nutup aurat walau sholat fidul mati sekalipun sholatnya di tempat gelap jadi enggak ada yang lihat digelapin kamarnya begitu kelihatan tuh dia punya kakinya tetap aja sholatnya kenapa auratnya nggak ditutup walaupun sholatnya sendiri nggak ada yang lihat barang ngatu ada yang lihat walaupun nggak ada yang lihat tetap aja enggak karena tidak nutup aurat tapi ada catatannya menutup aurat ini wajib lil qadiri alaihi kitabnya yang diwajibkan ini yang mampu saja yang mampu andai ada orang nggak mampu untuk nutup aurat nggak punya baju nggak punya apa namanya di dunia ada aja yang miskin begitu parah banget ya udah sholatnya telanjang Enggak saya salah salam. Emang kagak mampu. Ini Islam bukan buat ibu-ibu yang ini aja yang mampu-mampu yang gak mampu. Islam itu rahmatan ya. alamin begitu. Tuh kalau dia telanjang kebetulan tetangganya juga sama miskin telanjang. Begitu boleh gak berjamaah? Boleh. Dia seturu-turu dia. Begitu. Iya nggak apa-apa namanya orang susah agama ini nggak kaku bagi yang kayak begitu tapi bagi ibu ya jangan ini karena Islam la kalifullahun nafsan usaha begitu yang mampu duitmu ada ini buat beli pakaian nutup aurat tapi ini kan makan nggak ada nih beras mahal. Yaudah-udah udah, buat makanannya dulu. Kalau punya segitu, tapi kebangetan amat kalau nggak punya baju. Nggak percaya, mau warisan RT aja beli baju. Begitu kalau sampai nggak kebeli baju, begitu. cuman kenapa kita rezekinya seret? Rezekinya nggak banyak, rezekinya kurang subur usahanya penyebab terbesarnya tuh buat mukna mau pengennya mukna daripada caleg yang gratis begitu mukna mau. tapi buat baju sehari-hari aja yang mah begitu kan ada yang kaya begitu ya ada ada nggak yang mana orang ya Allah nggak ngaji lagi jadi yang pertama dipikirin tuh ibu-ibu nih beli mukna yang mahal, kalaupun yang bagus dipersembahkan buat Allah. Jadi Allah juga demen. Gimana Allah mau demen buat Allah aja ya Allah. Mukna yang udah ada pulau seribu item-itemnya itu, begitu udah bulukan buat sholat itu buat Allah begitu yang mudah bolokan ini enggak benar begitu kata Allah buat gua aja yang jelek begitu jangan yang bagus mukna itu mau dikasih sama temennya mukna yang katanya sutra katanya si tiga juta pakainya lebaran doang. Gita habis itu dilipat aja. Ada emang yang kayak begitu. Yang mana ini? Waduh. Jangan begitu. Jadi dapat ganjarannya dikit yang ngasihnya tuh ganjarannya dikit lebaran doang mana belum ketemu lebaran udah mati lagi belum dipakai lah belum dapat ganjaran jadi program kalau ibu ada rejeki lebih yang muncul pertama perangkat buat ibadah yang bagus yang bagus, yang bagus yang bagus jadi girang Allahnya oh iya benar begitu senang Begitu muknanya. Jangan yang udah ada pulau seribu, ya Allah, hitam banget atasnya. Yang kayak begitu, dipakai mau kata, abis adem. Kata dia gitu alasannya. Begitu. Nah. Nah. Iya, biar kita nih mempersembahkan Allah, apa ibu buat tahajudnya, kayak gitu pakai mukna yang mahal, nggak ada yang melihat mukna ma mahal bagus, begitu yang bagus, begitu yang bagus dapat ganjaran gede, dapat ganjaran gede yang kayak itu bagus, dapat ganjaran begitu jadi singkatnya kalau enggak punya membuat nutup auratnya sholat tetap wajib tapi tapi telanjang karena enggak punya tapi punya sih cuman punyanya sidik doang ya udah emang layu kalifullahu nafsan Cuman punya pakaian natu Sapu tangan doang Buat depannya aja Beg Islam tuh begitu tapi sih kalau di zaman sekarang Insya Allah orang tuh tapi ada aja wong dunia gitu dunia kayak di Papua pedalaman ya kan ada yang pakai begitu ya jadi namanya Islam ini mengatur payungnya sebelum kejadian begitu Kenapa Islam ngajarin kudu nutup aurat? Sebab kita mau menghadap raja di raja yang ngasih kita hidup. Yang maha hebat coba Allah asal kita mani. Ya Allah mani. Lalu ditaruh di rahim, diopeni nama Allah. Diurusin ya Allah, ngurusin gratis. Kasih makan nama Allah. Sampai kita berojol di dunia begitu ya Allah begitu ada kuping nih begitu kuping nih bukan ini doang dengernya mau Allah punya dengernya ada juga yang ada begininya kagak denger mulu begitu kaki ada buat melangkah tapi melangkahnya ini Allah ada yang nggak kuat buat ke tempat-tempat kebaikan nggak kuat jadi ini semuanya Allah kalau dia pikir ini kita mau ngadep sama Allah raja di raja yang mencipta segala raja mencipta jagat raya mau ngadep sama Allah maka orang itu mau ngadep sama Allah tentu dengan pakaian eh, dengan diri yang bagus begitu maka diatur oleh agama Nabi ini yang ngatur bagaimana cara menutup auratnya Begitu kalau orang laki Kalau orang perempuan Perempuan ada dua Ada yang budak Sekarang enggak ada Begitu ada yang merdeka Ini diatur Auratnya Bagaimana karena orang sholat nih ada laki-laki ada perempuan begitu kitab kita masih kitab dulu masih ada perbudakan maka disebutlah budak perempuan. Jadi kalau auratnya orang laki mana yang wajib ditutup ketika salat si laki-laki walaupun bocah. Yaitu antara pusar dan lutut. Kata Nabi dalam hadis yang sahih auratul mukmin ma bayna suratihi ila rukbatihi auratnya orang mukmin laki-laki antara pusar sampai dari pusar sampai lutut ini kudu ditutup ini ngomongin sholat dulu laki-laki kudu ditutup pusar ampe lutut jadi dadanya tuh laki-laki kemana-mana sa kalau sekedar ukuran Sah. karena yang wajib ditutup puser ampe lutut nih ampe lutut dalam sholat nih kudu ditutup nih kudu ditutup tuh laki-laki tuh aurat pusar ampe lutut. Begitu juga hamba sahaya. Ya sekarang udah enggak ada. Begitu sama kayak laki-laki. Nah, kalau perempuan merdeka kayak bibu tuh, wajib tutup seluruhnya. Seluruh badannya kecuali wajah, nih wajah. Dan telapak tangan, nih namanya telapak tangan. Ini wajib Terbuka, makanya waktu ihram haram ditutup. Begitu haram, enggak boleh begitu. Ini kalau laki-laki antara pusar dan lutut itu laki-laki wajib tutup. Nah, ditutupnya ini enggak boleh kelihatan dari mana begitu. Enggak boleh kelihatan ini yang wajib nggak boleh kelihatan dari atas ama dari samping dari atas ama dari dari samping dari samping dari atas tuh begini ini pakai baju kemeja pakai kemeja kemudian enggak dikancingin atas sininya tuh kan ada kerahnya enggak dikancingin enggak pakai daleman enggak pakai kaos dalam waktu ruku kelihatan pusernya ngongkong begitu orang laki waktu ruku keli kelihatan pusernya nih dari atas ini nih nggak sah karena auratnya enggak ketutup dari atas dari atas begitu dari samping robek itu bolong sarungnya di paha tuh bolong maka kelihatan enggak sa kudu ditutup Ditambah begitu pakai handy plus ke nambalnya terserah yang penting ditutup ditutup kalau dari bawah enggak apa-apa Begitu dia nggak pakai CD itu si laki-laki sholat di panggung orang Sunda itu pakai joglo dulu. Betawi begitu dari bambu, dilihat dari bawahnya, nggak apa-apa, enggak, enggak apa-apa karena yang wajib ditutup atas amasan. Adapun dari bawah nggak apa-apa. Andai kelihatan bol, boleh sah dia punya sholat. Cuman yang ngelihatnya aja ngapain dia? Begitu urusannya dia, urusannya iya atas ama sam, atas ama ama samping, ama samping. Ini dalam dalam sholat tuh. Nah perempuan begitu, begitu atas sama samping. Kita dari bawah yang nggak apa-apa, dari bawah mukna begitu ibu-ibu, kemudian kelihatan dari bawah karena panggung ngelihat ke atas kelihatan nggak apa-apa. Karena yang wajib atas ama sama samping, sama sekelilingnya. Begitu. Begitu. Ini laki-laki ini yang paling banyak rada repot. Laki-laki barangkali lewat pintu ibu-ibu inilah kami harus menyampaikan tolong pakai bajunya tuh suaminya, anak lakinya, saudara lakinya, bapaknya yang panjang. Bajunya tuh jangan seteret. Mungkin karena peraturan pekerjaan Pakai baju yang setret karena seragamnya itu Ya silahkan Tapi waktu sholat dijaga Jangan sampai Waktu ruku sidinya kelihatan Kalau sidinya kelihatannya Enggak apa-apa Di atas sidinya ini auratnya nih Jadi ketarik dengan celananya tuh Dengan celananya Jadi waktu dia duduk sebelum sholat waktu duduk celana jinnya tuh kelihatan mana pantatnya burik lagi <tuh> itu kelihatan itu yang kayak begitu tuh gak sah banyak tuh banyak ini yang harus kita wanti wanti begitu termasuk pakai kaos oblong kaos dah kaos gitu lucu pakai nggak pakai kerah Ininya nih lebar lehernya Disebutnya udah doer ha? Ada apa? Melar Melar Apa? Meler Oh iya pak ha? Iya gitu aja dah Begitu Saya bahasanya nggak paham Jadi waktu ruku pusernya Enggak sah itu harus dijaga tuh yang kayak begitu jangan sampai sholat mesolat tapi nggak ada nilai begitu gara-gara auratnya kelihatan auratnya auratnya kelihatan auratnya jangan sampai kelihatan aurat itu banyak orang laki begitu pakai pakaian setret begitu. Kalau saya lebih demen pakai baju tuh yang nutupi pantat karena waktu ruku ketarik. Jadi ketarik masih nutup di atas sarung begitu atau di atas celana begitu. Jadi ini yang harus benar-benar dijaga. Ini urusan sholat doang yang paling pokok ini. Supaya sholat kita itu benar adanya jangan sampai sholat kita jadi jadi salah begitu perempuan yang dijaga tuh kaki macamnya jangan sampai keli kelihatan begitu jadi harus benar-benar muknanya nih muknanya harus rapi supaya auratnya benar-benar karena kita urusan sholat kata Allah dalam Al Quran zina tahuna illa ma minha. perempuan jangan memperlihatkan tubuhnya kecuali yang nampak saja kata Sayyidina Aisyah telapak tangan tangan ama dia punya wajah wajah itu kelihatan enggak apa-apa karena itu wajib dibuka wajib dibuka yang itu ini namanya aurat dalam sholat kalau ada lagi aurat di luar sholat orang laki auratnya di luar sholat yang muktama dia kaya perempuan di luar sholat mah bersama orang lain perempuan jadi harus dijaga nih lakinya begitu auratnya jadi eh, mohon maaf main sepeda boleh main sepeda yang penting celananya tuh rada ke begitu celananya banyak tren iya pokoknya bagaimana kedah itu tinggal diatur aja yang penting ke bawah ke bawahan kalau mohon maaf keluar rumah pahanya kemana-mana tuh orang laki ibu ngelihat dosa dos dosa jadi dosa tuh banyak ngelihatnya tuh dosa begitu jadi begitu ngelihat ini ini dosa makanya kenapa mata kita kurang tertarik gitu sama Quran nama ini rada repot ini yang kemudian harus dijaga aurat perempuan dalam sholat ya sekujur tubuhnya kecuali wajah dan dua mm, di luar sholat yang mau tamat dalam madhab itu yang yang kayak orang-orang itu pakai Kadar. cadar itu yang mau tamat. Tapi Imam Bajuri ulama besar Mesir enggak kayak ibu begini jadi begitu. Tapi yang mau tamat pakai pakai cadar keluar rumah itu. itu ganjarannya gede gitu. Cuman aman negara dikata teroris. Belakangan, itu. begitu itu yang ganjarannya gede, tuh. Kayak ibu, ibu, tuh, pakai uh, 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 niqab, pakai cadar. Itu yang paling bagus, ganjarannya paling gede. Begitu, hmm? iya, pakai bagus, itu gede. Ganjarannya begitu, Gitu. Ntar juga ini ajaran baru padahal ajarannya udah lama lama maka aurat yang ibu-ibu pakai inilah Imamul Bajuri ulama besar Lazhar, sebagian teman majelis udah ziarah di Mesir makamnya Imam Bajuri nah di luar salat begitu itulah yang orang Indonesia kebanyakan pakai auratnya kayak yang ibu-ibu inilah itu begitu auratnya kayak begitu itu di luar sol di luar sholat di luar sholat begitu tapi harus pahami beda lagi dengan keluarga kalau ibu dengan suaminya nda ada batas nda ada batas apanya aja kelihatan enggak boleh. enggak apa-apa boleh kalau itu sama suami kalau ama mahram seperti bapaknya, ibu, uh, uh, saudaranya yang laki, ibu antara pusar dan lutut. Jadi, mohon maaf, abah kita, abahnya si ibu nih, begitu lihat uh, dadanya, nda apa-apa, Enggak dosa. Amuratnya itu namanya binisba dengan mahrom, namanya. Jangan sampai pakai jadar, ama bapaknya masih pakai cadar juga begitu sama bapaknya ini namanya kagak bener juga begitu dia ada batasnya sama siapa tuh begitu jadi walaupun ibu pakai cadar keluar rumah doang kalau dalam rumah ya enggak itu dalam rumah sama bapaknya masih pakai pecadar juga itu namanya kelewatan ajaran agamanya kelewatan iya salah gitu salah jadi ada aturan, aturannya. Tuh begitu. Aturannya. Kalau urusan dengan dokter, dengan dokter. Yang mana yang batas diobati, boleh dilihat. Eh, ibu harus disuntik. Ya kudu dilihat pantatnya. Oh, disuntik. Begitu si dokternya tuh bol boleh tapi kalau bisa berupaya kalau ibu pengen bagus beragamanya beragamanya pengen bagus mililah dokter perempuan dokter perempuan kalau nggak ada baru dokter laki-laki uh, nggak ada maka si dokter laki-laki atau ibu jadi dokter begitu boleh lihat aurat laki boleh sebatas mana yang dia obati begitu adalah dokter laki ada perempuannya mohon maaf dia itu bila kena kanker payudara dan seterusnya yang dia harus obatin pada bagian-bagian itu yang nggak apa-apa buat dia melihatnya nggak dos karena hajat ngobatin hajat ngobatin begitu hajat ngobatin jadi tergantung pada bagian mana kalau bisa begitu kalau bisa begitu supaya lebih rapi begitu lebih rap rapi ibu begitu ibaratnya mau urut Ya orang perempuan sama perempuan Orang laki sama laki Begitu kecuali darurat Enggak ada orang laki yang bisa ngurut bagian ini nih Ya itu namanya darurat Ni agama ini diatur Tata aturan uh, uh, amurat Amurat begitu Ditata dan diatur oleh agama Begitu apa penutup aurat ini? Penutup aurat ini yang bisa menutupi warna kulit kita. Apa aja? Walaupun, mohon maaf, lekuk tubuhnya kelihatan. Jadi dalam sholat. Yang wajib ditutup nih dalam sholat adalah eh, Apa ini penutupnya? Kan kudu ditutup. Alat penutupnya apa? Apa saja yang bisa menutupi warna kulit? Jadi, ibu sholat nggak ada pakaian sama sekali, adanya lumpur tutup aja pakai lumpur. Loh, pakai lum, lumpur kulit putihnya, ibu nggak kelihatan. Esah sholatnya yang penting ditutup, tutup daripada uh, warna kulit ini dalam sholat, kalau di luar sholat pakai pakaian yang setret segala macam, melihatkan daripada laku tubuhnya kurang bagus, kurang, kurang bagus. Uh, begitu, jadi pelan-pelan ditata perempuan tuh fashionnya ditata, biar rapi begitu, biar bag, biar bagus banyak itu tergantung kita, begitu tergantung, begitu. Ditata biar bagus, ini hal yang paling penting supaya ibadah kita ini benar, supaya ibadah kita diterima. Uang ibadah kita ini perlu dengan adanya ilmu, jangan asal kita ibadah. Begitu, jangan asal ditata dan diatur. Oleh karena itu, kita harus rapi di dalam urusan ibadah khususnya nomor satu salat hal yang paling pokok hal yang paling pokok nih sol salat itu yang paling pokok gitu ini ini hal yang paling paling penting pokok begitu paling pokok ngaji juga yang bagus sih ditutup secara jujur jadi hanya dengar suara saja tapi ibu gak paham ngaji fikih, Kalau ditutup aja Enggak paham, Enggak paham Kayak ngaji Quran Enggak bisa Begitu karena harus ngerti Esak, bak dan seterusnya Itu ditutup bagus Begitu bagus Tapi jangan juga Waktu dia ngaji ditutup Habis itu malah gojek aja nah, nggak apa-apa Begitu Ya namanya kebalik-balik, kebalik-balik. Jadi tidak apa-apa bagusnya itu, tapi itu paling bagus. Begitu lebih tertutup lebih bagus, begitu. Makanya ngaji begitu, ngaji ditutup begitu. Itu lebih bagus untuk begitu. Jadi kembali Syarat sah solat yang kedua menutup aurat yang ditutup jangan kelihatannya atas ama sam. Andai bawa kelihatan bol boleh karena yang wajib atas samping walaupun solatnya sendiri solatnya di kegelapan kudu ditut tutup. Jadi kalau ngomongin nutup aurat alatnya pakai apa, penutupnya begitu, kemudian standar yang ketutup apa, kemudian abatesan auratnya laki mana, perempuan mana, bagaimana kalau nggak mampu, ini urayan-urayan nutup aurat. Hal yang paling pokok bagi perempuan kaki itu yang paling pokok kalau yang lain secara umum insya Allah rapi kalau orang laki hal yang paling pokok adalah di baju kadang kalanya badunya terlalu pendek waktu sujud dia waktu diri mau ketutup waktu sujud ruku ketarik sujud menaik ke atas menjadi kelihatan ini menjadi kendala ini barangkali kalau ngomongin nutup aurat hal yang perlu untuk uh, diingat-ingat ataukah disampaikan begitu supaya ibadah kita ini hmm. tidak asal-asalan ibadah-ibadah uh, kalau begitu saya ngeri kakinya kelihatan saya short pakai kaos kaki aja dah nggak apa-apa itu lebih rapi ibu. begitu tapi kalau sholat walaupun kita itu Bagaimana kalau sholatnya pakai masker Makro Ngurangi ganjaran Makro Itu mau sholat pakai niqob Pakai cadar sholatnya Makro Begitu ngurangi Ngurangi gan, ganjaran Begitu begitu namanya salah dalam beragamanya kalau sholatmu tetap dibuka, taruh udah selesai sholat keluar baru dia pakai. Ini mau kebalik, waktu sholat pakai masker, waktu makan enggak. <tuh> Jadi yang enggak 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 apa-apa buka aja. Buka aja, makanya saya umroh-umroh ndak mau waktu ada corona Nutupin wajah perempuan, kena dam Repot, begitu, jangan ditutup Repot Kata dia ngeri corona. Gitu. Ngeri. Bagaimana? Begitu. Jadi salah dalam beragamanya. Jadi bukan. Gitu. Waktu toa, waktu ihram Habis itu mah. Saya cukur pakai lagi nggak apa. Yang kayak begitu. Zaman kemarin mau corona begitu. begitu. Jadi ibu gitu, naik motor, boleh punya SIM, punya apa, kalau nggak pakai masker tangkap gitu kalau ibu naik motor telanjang asal pakai masker kagak karena yang penting pakai masker begitu gitu begitu kalau lurus tangkap nggak kalau belok nggak jadi corona bisa lurus bisa belok gitu jadi kagak ngerti juga dikata waras rada rada kata rada rada waras itu yang nggak nggak ya kayak begitu begitu Ante sekolah-sekolah tuh pakai baju biasa, nggak pakai seragam ke sekolah. Gitu ngapa? Biar nggak kelihatan corona. Aduh, begitu. Jadi yang kagak kagak. Tuhan udah hilang zaman kayak begitu tuh. Ya Allah, begitu. Zaman bingung, bing. Yang kagak kagak begitu. Iya, iya yang kagak kagak. hidupnya yang begitu iya 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 nah kurang lebih begitu jadi waman ajaza kalau orang nggak mampu menutup aurat katanya kita sholat arian sholatlah telanjang nggak apa-apa ada talahi nggak perlu diulang nanti kalau udah kebeli pakaian bagi yang nggak punya tapi insya lah ini zaman insya Allah pakaian maupun punya mukna juga punya banyak walaupun jarang dipakai begitu antara ada orang minta dibagi lagi bagi mukna dong bagi doang dipakai enggak ya. numpuk banget begitu pakai gitu yang lebih mahal ganjarannya lebih bag bagus pakai begitu jangan buat id aja buat tahajudnya ibu apa biar ganjarannya besar Segini datuh ngaji kita Ada yang ditanya mungkin Dari materinya Dipersihkan, Baik bunda Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya, iya, betul. Pernah kejadian, jadi murid saya laki-laki sholat di jamaah, di masjid. Dia bilang gini, Ustazah, saya sholat di masjid ada, itu tuh orang Arab itu. ya Jadi dia cerita tentang orang niya iya iya. Kan, iya, iya, iya. Nya iya. si anak kan bertanya enak iya. <laughs> <tuk> itu Iya. Iya. Jadi iya. bagaimana itu katanya orang Arab lagi sorak itunya kelihatan. Saya karena pemahaman saya boleh kelihatan dari bawah, saya kira itu dari bawah. Ketika sujud itu perasaan atau kata saya dari bawah Iya. Enggaklah enggak lah kalau dari bawah yang enggak apa-apa kan bagian bawah itu. Lihatnya dari <tuk tangan> Iya lagi sujud. Iya bawah lah. Itu bagian bawah namanya. Enggak apa-apa, dia kelihatan enggak apa-apa. Gitu. Coba disuruh foto ya kan? Begitu. Begitu. Enggak apa-apa. Iya. Karena lihatnya dari dari bawah kalau lihatnya dari bawah artinya dari bawah ini kan dari bawah nih bagian bawah iya 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 ya, boleh saja boleh saja artinya bisa saja terjadi itu justru banyak artinya itu kan satu kasus banyaklah yang kayak begitu banyak artinya kalau dari bagian bawah enggak apa-apa gitu enggak apa-apa karena yang wajib ditutup tuh jangan kelihatan dari bagian atas, bagian samping, begitu. Gitu bagian samping. Kalau dari bagian bawah begitu, bagian bawah itu uh, enggak apa-apa dia, bagian bawah. Seperti barangkali celananya, sarungnya uh, rada keatasan pas sujud rada kelihatan tuh lututnya gitu dari bawah kalau dari bawah enggak apa-apa namanya dari bagian bawah dari bagian bawah perempuan kan semuanya ditutup yang menjadi kendala itu maka ketika kenapa mukulannya harus panjang ini kendala karena semuanya wajib ditutup itu yang menjadi kendala jadi kalau lihat dari bawah nggak apa-apa begitu nggak apa, -apa. Gitu. Lagi sujud kelihatan Begitu nggak jadi masalah Itu begitu Kalau dari bawah Kurang lebih demikian Baik Betul Iya Iya. Iya. Kita adem. Bolehkah kita seorang wanita nggak pakai apa-apa. Boleh, boleh saja. Ibu mohon maaf nih salat nih, biar gampang nih telanjang bagus kan telanjang bulat begitu, gitu. Apalagi iya mohon maaf, iya, nih telanjang bulat nih dengerin dulu. Ibu telanjang bulat, sholat, ya kan? Telanjang bulat, ibu tutup pakai mukna rapi semuanya. Nggak kelihatan warna kulit, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Begitu boleh aja. Begitu. Yang penting kan rumusnya ini adalah aurat tertutup. tertutup. Ini kan berbicara sunnahnya bagaimana? Ini kan bab lain. Kita berbicara hal pokok dulu, standar utama. Enggak apa-apa, kayak orang laki, jadi antara pusar dan lutut boleh sholat begitu, boleh. Dadanya kemana-mana, enggak apa-apa. Ya. Tapi kurang sopan, ini bab lain. Namanya bab akhlak, bab sunat, bukan bab pokok, bab wajib. Enggak apa-apa, ibu, mohon maaf, pakai uh, CD, pakai uh, BH, lalu kemudian pakai mukna. Tertutup, tapi kalau mau kelihatan ada juga bahan yang transparan Nah yang transparan yang kulit itu kelihatan Begitu, yang kayak begitu Nggak bisa Kalau umpamanya nggak pakai daleman Yang akhirnya warna kulitnya keli kelihatan Kalau warna kulitnya nggak kelihatan Nggak apa-apa Yang penting rumusnya warna kulit nggak kelihatan Warnanya jadi kalau kemudian transparan kan ada juga mohon maaf pakaian yang uh, cukup uh, kelihatan gitu warnanya gitu kalau hitam-hitam kalau dia putih-putih kelihatan itu uh, endasa tapi kalau sekedar transparan kayak kaya kelihatan uh, itu tidak apa-apa begitu jadi ini terkait dengan kita sholat dulu. Salat begitu iya kalau Anda pun berbicara keluar rumah ini kan nanti ada aturan di luar salat ini begitu jadi dalam sholat nggak apa-apa ibu mohon maaf nggak pakai apa-apa kan banyak perempuan tuh Dalemannya pakai daster yang udah bolong-bolong bau bawang bau ini kan nggak apa-apa kata dia adem sih semriwing nggak apa-apa silakan saja boleh 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 saja begitu kalau berbicara boleh tapi yang lebih bagus tentu Uh, lebih sempurna. Karena menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih cakep. Lebih bagus. Dan itu menunjukkan. Si perempuan itu benar-benar muta'addiba Memiliki tata sopan. Di dalam dia ibadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu. Itu punya nilai yang sangat tinggi. <laughs> Enggak apa-apa. Wallah alam. Ya baik. Baik. iya baik. Mm -mm. Iya baik. Jadi witir itu mau kita tiga rakaat sekaligus boleh. Enggak apa-apa. Diajarin juga sama Rasulullah. Ada hadisnya. Tiga rakaat sekaligus. Mau tiga rakaat dibikin dua satu. Ada juga ajarannya dari Rasulullah. Dua-duanya diajarin. Nah, namun kalau tiga rokaat sekaligus kita ngerjainnya, eh, baiknya jangan tasahud awal. Boleh, boleh, sah-sah. Gitu, cuman kurang bagus. Kata Nabi, La witra bil maghrib. Jangan samakan witir dengan sholat maghrib. Maknanya bukan nggak boleh tiga, boleh tiga yang penting jangan tasahud awal diri diri baru tasahud akhir silahkan boleh boleh mau dibikin dua satu boleh mau bikin tiga sekaligus boleh semuanya boleh hanya ketika ber, iya berbicara ganjaran yang paling gede tentu dua satu karena niat dua kali doa iftitah dua kali Tasahudnya dua kali. Lalu salamnya jadi empat kali. Kalau sekaligus. Sedikit. Tapi boleh semuanya. Uh, diajarkan oleh Nabi. Apatah lagi kayak ibu kita. Waktunya udah mepet. Kalau bikin dua satu. Ini udah keburu subuh nih. Tiga aja sekaligus. Itu namanya pilihan yang tepat. Dan cakep namanya. Ngambil begitu iya. Wallah Allah. Iya baik cakep Bagaimana kalau aurat ini kebuka Dilihat Kalau aurat ini kebuka dalam sholat uh, Bila tidak ada unsur kesengajaan Seperti ibu begitu Sholatnya dekat kipas Nyiblak eh, Nyiblak namanya huh? Nyingkap Nyingkap Kelihatan dato kakinya, betisnya, atau apanya. Kalau begitu kasusnya wajib buru-buru ditutup. Kalau enggak buru-buru ditutup, hmm. ah, maka tidak sah solatnya karena auratnya kelihatan, namanya terbuka. Kalau sengaja, walaupun yang sengaja nih orang anaknya iseng banget. Begitu ibu lagi sholat, mukanya di belakang ditarik amanaknya begitu amanaknya kelihatan nih bagaimana ibu dorong juga tetap ndasa dia uh, takbir lagi takbir lagi usoli lagi bat batal kalau begitu tuh nih anaknya bengal ini dulu kita lebih bengal dari dia karena aja udah ngaji rada bayan begitu dulu jadi nggak apa-apa dia tapi kita sholatnya nggak sah dibilangin sama dia jangan kalau lagi sholat ndak boleh disingkap sarungnya gitu ndak boleh itu bakal batal kalau enggak sengaja kayak terbuka dengan angin asal buru-buru ditutup Iya, tapi kalau kemudian kelamaan enggak buru-buru batal sholatnya ulang lagi dari usoli lagi gitu. jadi iya nggak apa-apa ya jadi yang disebut tiga gerakan ini dalam bab batal sholat itu satu kalau berturut-turut kalau nggak berturut-turut dihitung satu begitu terus kemudian tiga gerakan ini kalau gerakannya ringan nggak batal kayak ibu gatel badannya Ibu garuk, garuknya telunjuk doang tuh begitu. Namanya gerakan ringan. Yang kayak begini nih boleh. Ibu gatel wajahnya, ibu tangannya tempelin di di, di pipi di wajah tuh. Jalanin satu jari aja. Hmm, gitu. Yang lain diem. Ini enggak batal. Biar ibu seribu kali. Enggak namanya disebut gerakan ringan kalau batal nanti kasihan yang sholatnya tangannya begini-begini tasawutnya batal begitu enggak ini namanya gerakan ringan gerakan ringan jadi itu begitu kalau ibu garuk begini ini namanya gerakan banyak ini kalau sekali tuh habis ini ngegaruk berhenti lama Terus gak garuk lagi, itu dihitung satu karena nggak berturut-turut, lama lagi, garuk lagi, itu masih satu lagi, lama satu lagi, nggak langsung jadi dua, tiga, kalau lama, begitu. Tapi kalau buru-buru, nih satu, dua, tiga, begitu. Itu begitu. Nantilah, insya Allah, pada bab batal sholat karena ini. Tapi nggak apa-apa, Bunda kita bertanya, begitu. Tapi insya Allah. Karena ini takbir aja cara sholat nih belum wanya. Ini masih perangkat-perangkat nih. Abis ngerapihin perangkat inilah. Nanti nih rapi syarat ini. Kita langsung ngomongin takbir. Ruku, ngangkat tangannya bagaimana. Tasawut ini nanti bakal sampai ngomongin batal. Ini kita masih ngomongin syarat-syarat. Begitu, kurang lebih dan demikian. Wallahu Iya baik. Iya. Ya. Baik. Iya, bagaimana nih salat ada yang ngajarin muknanya suruh ditaruh di sini. Muknanya kagak bisa dia. Enggak gitu-gitu amat nih namanya bawah dia. Bau bawah namanya bau bawah yang kayak gini jadi enggak mesti muknanya harus begini ibu disuruh tuh sama sebagian orang pakai jilbabnya suruh begini jadi sengsara banget copot lagi begitu copot lagi ini namanya ribet yang ngajarinnya ribet yang kayak begitu enggak usah didengarin yang kayak begitu nempelinnya bagaimana uang ini buat nempelin buat pengikat begitu ininya suruh ditutup mm -mm, ini begitu git nah betul ibu kita tahu iya bagian wajah tuh ini gitu iya betul ini ini bagian wajah mm -mm. iya betul iya jadi nggak usah susah banget mukanya ditempelin di sini nih tempelin copot lagi copot lagi yang kagak-kagak aja ini namanya ribet dalam agama enggak kayak gitulah itu mungkin ada kan kadang -kadang kita solat, Iya kan, kan Oh iya kalau yang kayak begitu kan tentu berbeda namanya Bunda Iya namanya beda kasus namanya beda kasus artinya yang tadi dimaksud Jangan sampai ini bagaimana pakai muknanya Ada yang pakai muknanya nih ditempelin di sini nih. Depan sini nih. Lah ini copot lagi. Copot lagi. Aduh jadi susah. Udah yang seperti apa yang guru-guru ajarin. Udah cukup begitu. Enggak usah jadi ribet-ribet banget. Nanti nih kita bangun dari sujudnya bagaimana. Nih bakal batal enggak. Nantilah pada bab batal sholat. Kita sabar. Ini baru syarat sholat dan syarat sholat, sholat masih dua baru dua nih masih dua lagi masih dua lagi begitu kalau pengen buru-buru tamat saya baca ujungnya gitu Hah? pengen buru-buru tamat enggak Hah? yang penting paham ya iya saya berharap ngaji ini tidak saya enggak bakalan banyak saya ngaji karena masalahnya kita orang ngaji kebutuhan, jadi ibu asal paham. Riyad ibu udah cukup bisa ngajarin lagi. Ibu fotokopi, ajarin nama muridnya. Ibu bisa nerangin begitu, jadi tujuannya kan kayak begitu. Tujuan ngaji, jadi saya orang ndak eh, mau ngaji banyak, ngaji karena yang saya cari ngaji ini bagaimana biar paham bagaimana biar ngerti begitu kalau pengen buru-buru tamat saya nggak terangin baca aja lafad maknanya begitu insya Allah tamat kitabnya tak gitu mau paham mau kagak terserah sampean begitu itu kasihan jadi saya ngajar sedikit yang penting arti ya bunda ya begitu ya ini yang saya uh, uh, di dalam kajian. Nda bakalan banyak ngaji, mesti dikit-dikit karena tulisan Arab itu uh, harus dipahami. Kiai itu nulis jadi kitab itu namanya undang-undang tuh semuanya, buku tuh undang-undang. Nah, ini nih kan harus diurai biar paham apa aurat batasannya mana cara menutupnya pakai apa kan ama yai kita nggak diterangin begitu kalau pengen namanya kita kitabnya harus berjilid-jilid lah mahal daripada ibu harus mahal kitabnya 4 juta kitabnya doang kan pu yang beli kitab yang jilid terus di ngajinya tamatnya kapan udah ibu mau terima matang aja ngaji riad yang penting luas begitu ya Gitu. yang penting pak paham bahwa sumber ajaran itu semuanya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tutup saja normal saja ini ndak ndak usah dibikin uh, susah susah. Begitu ikuti yang ada udah cukup. Hanya yang paling pokok barangkali dalam kesarian kita tadi tuh ibatnya bagian bawah kita gitu, silah kata. Itu yang kita intinya salat ini yang nomor satu cari bener dulu. Ntar ngomongin sempurna ganjaran ntar dah. Kita nggak mau ngomongin ganjaran. Kita ngomongin bener dulu. Ibarat kerja dalam satu perusahaan diterima dulu dah sama perusahaan. Urusan gaji mau naikin, naikin golongan urusan dia dah. Yang penting kita rapi dulu ibadah. Makanya ini kitab yang kecil tapi riad ini amat sangat uh, memadai buat kita bersama begitu walaupun kitabnya amat sangat kecil riad ini tapi secara jujur walau kata kecil tapi secara jujur luas luas isinya kurang lebih demikian Allah wa'alam sudah ya kita baca fatihah ini ada infak dari Ibu Haja Oo Majelis uh, Gili Sampeng Kabon Jeruk 400.000 rupiah. Ini ada mohon didoakan kesembuhan Ibu Nia Daniati binti Sa'dan. Ini dari pengajian Al Quran. Infak Gigi 2000 Ini dari Bu Haja Ajizah Pahalanya untuk Almarhum uh, uh, Nenek Asmara Binti Haji Mayli Nenek Zainab Binti Haji Sabian Ini dari keluarga besar Bapak Sahmardan uh, ribu rupiah Ini dari hamba Allah Pahalanya untuk almarhum Haji Hasbi Bin Sa'amin Haji Tihana Binti Marwan Haji Abdillah Bin Haji Raidi Haji Neneng Widiawati Binti uh, Kartono Asnawi uh, Nawi binti uh, Adam bin Adam Sa'roni Sa bin Adam Maryam binti Oneng oh, Mudah-mudahan infak-infaknya ini semua hamba-hamba Allah ini diterima oleh Allah Diganti berlipat-lipat ganda Diberikan rezeki yang luas yang halal, yang barakah Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya Allah beri kesembuhan di antara keluarganya yang kurang sehat dengan kesembuhan yang segera dan sempurna. Allah jadikan anak keturunannya hamba-hamba Allah yang solehin dan solihat. Allah lancarkan segala usaha-usaha dan ikhtiarnya dan mudah-mudahan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah Allah bahagiakan di alam barzakhnya Allah muliakan di alam barzakhnya Allah senangin di alam barzakhnya bitilkan niat wa da wad da'awat al-fatihah buat kita bersama duduk di majelis ilmu mudah-mudahan Allah beri kita semuanya limpahan barokah. Umur kita barokah, kesehatan kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, lingkungan kita barokah, usaha kita barokah, rezeki kita barokah, teman-teman kita barokah. Allah beri kita semuanya barokah dunia وتبارك اخره امين الفاتحه الحمد لله